Lanjutan dari perjalanan naik kereta, kali ini saya mau share naik kapal ke Lombok. Di sini saya pesan GrabCar dari kota Surabaya untuk menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sekitar jam 1 siang, kami memesan Grab dari Mall Delta kota Surabaya untuk berangkat menuju pelabuhan Tanjung Perak. Jarak dari titik pesan Grab untuk sampai ke pelabuhan Tanjung Perak kurang lebih sekitar 11 km-an. Waktu tempuh sekitar 30 menitan saja untuk sampai ke pelabuhan Tanjung Perak. Dengan suasana lalu lintas saat itu ramai lancar, akhirnya kami tiba di pelabuhan Tanjung Perak sekitar jam 2 kurang seperempat waktu setempat. Setelah 30 menit berlalu naik Grab, akhirnya kami sampai di pelabuhan Tanjung Perak. Dan untuk ongkos naik Grab sebesar Rp60.000 saja, kita diantar sampai di Pelabuhan Tanjung Perak. Sesampai di Pelabuhan Tanjung Perak, kami masih menunggu lama karena kapal Heri Dharma Kartika 5 yang akan dinaiki berangkatnya jam 5 sore. Dan diperbolehkan untuk check-in tiketnya dimulai dari pukul 3 atau 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kapal. Kami pun akhirnya menunggu di ruang tunggu sementara pelabuhan. Di ruang tunggu sementara, kami menjumpai orang-orang yang telah lama menunggu berhari-hari dengan tujuan pulau yang berbeda-beda. Ada pula sopir-sopir ekspedisi lintas pulau. Dan kami di ruang tunggu sementara menunggu sekitar 1 jaman lebih. Sekitar jam 4 sore kami mulai mengantri untuk check-in dari kapal Dharma Kartika 5. Oh iya, sebelumnya saya sudah beli tiket melalui aplikasi DLU Ferry. Dan karena berdesak-desakan saat mengantri, saya lupa mengambil video saat mengantri. Singkat cerita, kami sudah berhasil check-in tiket kapal. Setelah berhasil check-in, dibagaikan gelang sebagai tanda. Selain itu, untuk tiket kelas 2 sampai VIP dikasih kunci kamar. Dan selanjutnya kami menunggu di ruang tunggu gate 1 Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah semua yang memakai kendaraan selesai masuk kapal, akhirnya penumpang yang non kendaraan diperbolehkan naik kapal. Sekitar jam 5-an sore, kami sudah masuk di dalam kapal Dharma Kartika 5 untuk perjalanan kami menuju Pulau Lombok. Perlu kalian ketahui untuk kapal feri Dharma Kartika 5 ini memiliki rute penyeberangan menuju Pelabuhan Gilimas di Pulau Lombok, selanjutnya menuju Pelabuhan Wingapu, hingga di perjalanan terakhir menuju Kupang di Nusa Tenggara Timur. Tapi kami menaikinya cuma sampai di Pelabuhan Gilimas saja di Pulau Lombok. Kesan pertama dalam benak saya setelah memasuki kapal feri Dharma Kartika 5 ini adalah saya sangat takjub karena kapalnya sangat besar dan juga sangat mewah dengan berbagai macam fasilitas yang disediakan. Lantai terbawah atau lantai 1 dari kapal ini digunakan untuk tempat kendaraan. Begitupun di lantai 2 kapal. Untuk lantai 3 ke atas digunakan untuk kamar penumpang, juga berbagai macam fasilitas yang disediakan dari kapal Dharma Kartika 5 ini. Perlu kalian ketahui, kapal feri Dharma Kartika 5 ini memiliki 6 lantai. Dan saya akan review lebih lanjut, jadi diusahakan menonton video ini sampai selesai. Setelah sampai di lantai 3, kami check-in lagi di lobi atau pusat informasi dari kapal Dharma Kartika 5 untuk penempatan ruangan kamar yang akan ditempati kami nantinya. Dengan menunjukkan boarding pass atau tiket kapal yang telah dicetak, petugas dari pusat informasi kapal Dharma Kartika 5 mengarahkan saya ke kamar nomor berapa yang akan ditempati.
Saya pun akhirnya sudah dapat kamar di kelas 3, sesuai tiket yang telah saya beli melalui aplikasi DLU Ferry. Beginilah suasana kamar di kelas 3. Dan untuk harga tiket kelas 3 ini adalah Rp330.000 saja. Perlu kalian ketahui, jika kalian ingin membeli tiket kapal ini, disarankan untuk cepat-cepat, karena nanti segera kehabisan. Beruntung sekali saya dapat tiket di kelas 3. Selesai di kamar kelas 3, saya juga mau menunjukkan kamar kelas 2, karena keponakan saya Inggal menjadi yang beruntung dapat kamar kelas 2. Karena saat itu kami berencana membeli kamar kelas 2 semua, tapi cuma dapat satu dan ditempati Inggal. Dan beginilah suasana kamar kelas 2 dengan fasilitasnya yang lebih bagus. Untuk tiket kamar kelas 3 ini dibeli dengan harga Rp375.000 saja. Lanjut, setelah dapat kamar, saya pun mandi dan sholat. Lalu setelahnya, saya jajan di restoran Walakiri yang berada di lantai 3 kapal Dharma Kartika 5. Dan beginilah suasana di restoran Walakiri. Di restoran Walakiri, saya pesan nasi ayam geprek dengan harga Rp20.000 plus es teh Rp10.000. Jadi total Rp30.000 untuk jajan di restoran Walakiri. Setelah kenyang makan, kami pun jalan-jalan untuk naik ke dek paling atas dari kapal Dharma Kartika 5 ini. Oh iya, sebenarnya dari tiket pembelian kapal, kami juga dapat jatah makan gratis sebanyak 2 kali. Akan tetapi karena kami sangat lesu kelaparan, akhirnya memutuskan untuk jajan di restoran Walakiri tadi. Dan beginilah suasana saat menaiki lantai-lantai atas dari kapal Dharma Kartika 5 ini. Setelah sampai di dek paling atas kapal Dharma Kartika 5, kami pun menikmati indahnya pemandangan malam di Pelabuhan Tanjung Perak, sembari menunggu kapal memulai berlayar. Beginilah suasana malam di atas kapal Dharma Kartika 5, hingga kapal pun mulai berlayar. Dan malam itu menjadi malam yang sangat indah.
Setelah cukup menikmati malam di dek atas, saya pun turun ke lantai 3 dan memutuskan untuk langsung tidur karena berencana untuk melihat sunrise di keesokan harinya. Di keesokan hari setelah sholat subuh, saya langsung bergegas untuk melihat sunrise dengan naik ke dek atas kapal Dharma Kartia 5 yang pada saat itu anginnya sangat besar sekali. Saya pun juga naik ke semacam gardu pandang kapal untuk sekedar melihat sunrise supaya lebih jelas. Dan beginilah suasana sunrise dari atas gardu pandang kapal. Setelah selesai melihat sunrise, pagi pun datang. Saya pun kembali turun ke kamar dan melanjutkan untuk tidur lagi. Setelah tidur lagi, saya terbangun di jam 9 pagi waktu setempat dan saya diajak makan oleh kakak saya ke restoran Welakiri untuk sarapan pagi. Dan pada sarapan pagi kali ini makanan yang saya pesan adalah soto daging sapi dengan harga Rp30.000. Dan 21 jam naik kapal pun tidak terasa. Kapal pun sebentar lagi akan sandar di Pelabuhan Gilimas, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Itu pun pertanda bahwa kami juga harus bersiap-siap turun, karena hampir sampai tujuan. Thank you.
Kami pun akhirnya sampai di pelabuhan Gilimas, Lombok, dan beginilah suasananya saat turun kapal di pelabuhan Gilimas. Saat itu kami sampai di pelabuhan Gilimas sekitar jam 3 sore waktu setempat. Sebuah pengalaman yang sangat berkesan naik kapal feri Dharma Kartika 5 ini. Dan tetap terus tonton video ini sampai akhir, karena di akhir video saya akan share fasilitas-fasilitas dari kapal Dharma Kartika 5 yang berhasil saya rekam. Akhir cerita, kami pun sudah sampai di Pulau Lombok. Di Pulau Lombok kami dijemput kerabat kakak saya, Pak Bino. Pak Bino beserta keluarga inilah yang menemani kami jalan-jalan selama di Lombok.